Di antara pagar yang baik untuk ada di rumah. Ha, ni ambil ni. Ha, ni baik ni. Ni bukan ilmu saya. Saya ambil dari guru. Kita pakat-pakat kongsi saja. Ada beberapa pokok yang baik untuk kita tanam. Sebagai ikhtiar. Benda-benda yang makhluk-makhluk jin, iblis, apa semua dia tak suka benda tu ada di rumah. Di antaranya yang pertama pokok durian Belanda. Tanam di rumah. Kalau rumah yang ada tanah, tanamlah. Yang tak ada tanah, beli dalam pasu. Sekarang ni kita tengok di kedai-kedai pokok ni, dia buat dalam pasu siap dah. Yang dah 6 bulan umur pokok. Jadi tak ada masalah. Dan pokok tak wajib besar. Kecil-kecil pun tak apa. Ada rumah yang dia kata, ustaz, rumah saya mana ada ruang nak tanam pokok. Ambil yang kecil-kecil tu. Tanam bagi ada. Sebab itu pokok yang boleh menawarkan sihir. Kalau orang nak sihir ke kita, biasanya dia payah nak tembus. Bila ada pokok gitu. Bukan kita bergantung pada pokok nah. Tapi itu sulit ikhtiar. Seperti mana tuan-tuan makan Panadol, bukan sebab Panadol sembuh. Allahumma anta syafi, tetap Allah yang menyembuh. Tapi itu ikhtiar kita. Bila tak sembuh, bukan bererti kata, oh menatanglah doktor ni menipu aku. Dah. Dia itu ilmu yang dia ada, yang dia bagi. Dari sudut ikhtiar. Yang kedua, pokok limau nipis. Yang ketiga, lima perut. Yang keempat, pokok bidara. Ha, pokok bidara yang Nabi sebut dalam hadis. Pokok bidara biasa orang buat bagi mandi mayat. Daun dia tu buat. Dan daun bidara ni juga sebaiknya kepada golongan muslimat. Kalau datang haid, sebab waktu datang haid dan nifas di antara waktu yang uzur syar'i disebut dalam istilah fiqah ni, tubuh badan jadi lemah. Bila tubuh badan lemah, biasanya gangguan ni mudah masuk, dia mudah menyerang. Jadi di antara ikhtiar sebagai satu pagar yang baik, bila mandi guna daun bidara tadi. Lepas tu saya kata tanam di rumah, buatlah sebagai amalan mandi. Ana ambil 7 lah, ambil 21 lah, ikut pandalah. Ana ikutlah nilai tu, tak wajib pun, itu alternatif saja. Ambil nak buat 21 lah, ambil nak buat 7 nak buat 1 pun tak apa. Ramah daun tadi letak dalam air buat mandi. Khosak niatlah hati, ya Allah, kau jadikan ni di antara sudut ikhtiar aku, ya Allah, untuk menapelihara daripada pendinding, daripada makhluk-makhluk yang boleh mendatangkan mudarat pada jasad dan juga daripada dalaman kita, insya-Allah. Ana maka ingat, zaman tu akan datang. Nabi sebut dah. Zaman fitnah, di antara peperangan, cara peperangan, di antara jalan batin dengan cara batin, yakni gangguan-gangguan alam khair, maka pelindungan kami minta kepada Allah. Kena minta. Dari sudut ikhtiar, cara ikhtiar, kebergantungan tetap hanya kepada Allah Subhanahu. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa taala.